Tim Des Pilkada bentukan pemerintah Tabalong ini nantinya berfungsi sebagai tim pemantau penyelenggaraan Pilkada Tabalong 2018. Des Pilkada ini pun terbagi menjadi dua tim, yaitu tim operasional dan tim sekretariat. Tim operasional dibagi kembali menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3 hingga 4 orang yang bertugas memantau ke lapangan. Sedangkan untuk tim sekretariat berjumlah 9 orang bertugas membantu kelancaran pelaporan situasi terkini. Ditemui usai rapat pengarahan tim Des Pilkada, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Abdul Muthalib Sangaji mengatakan, situasi terkini Pilkada Tabalong 2018 disampaikan langsung ke Des Provinsi, bahkan hingga ke Kementerian Dalam Negeri. Bahwa alat ini membantu kita untuk berkomunikasi lebih baik dan lebih cepat untuk melaporkan segala hal yang terkait dengan pilkada serentak ini ya, secara berjenjang ke provinsi dan ke Depdagri. Segala informasi yang berkaitan dengan pilkada yang merupakan domainnya tugas daripada tim Des yang akan kami laporkan, dan barangkali juga nanti ada secara langsung kita berkomunikasi ya, dengan Kemendagri ya, di sekretariat Des di Kemendagri. Des Pilkada ini merupakan bentuk keberadaan pemerintah daerah dalam membantu mensukseskan Pilkada Kabupaten Tabalong. Selain menginformasikan situasi terkini, tim ini pun berfungsi untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menggagalkan jalannya Pilkada. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.